Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi bersama saya Tato dalam Operator Channel. Teman-teman, kembali pada kesempatan ini saya berikan lagi satu tutorial tentang satu aplikasi penghasil dolar terbaru. Aplikasinya baru rilis beberapa hari ini, teman-teman. Nama aplikasinya adalah aplikasi Swing. Namun sebelum kita masuk pada tutorialnya, tidak lupa selalu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu agar nanti teman-teman itu tidak ketinggalan setiap saya membuat tutorial tentang aplikasi-aplikasi penghasil dolar. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendownload dan ingin menghasilkan dolar dari aplikasi ini, silakan di-download. Linknya ada di deskripsi video ini. Nanti setelah teman-teman buka, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, pertama kali itu teman-teman ke sini dulu, ke gambar amplop ini. Teman-teman buka. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah. Nanti di sini teman-teman ada kolomnya nanti ya. Di kolom itu berisi perintah untuk memasukkan kode invit. Nanti teman-teman kalau tidak keberatan bisa masukkan kode invit saya yang ini D23AJ8. Nah, fungsinya kode invit ini adalah pertama teman-teman akan mendapatkan bonus 300 diamond pertama, sekaligus nanti akan membuka menu redeem di aplikasi ini. Setelah itu kita kembali dulu teman-teman, kita masuk lagi dulu ke menu redeem sebelum kita bermain. Yang ini yang ada tulisan shop, kita lihat menu redeemnya dulu. Nah, di sini teman-teman tunggu, kita tunggu ya. Nah, di sini redeemnya ada dua macam, bisa menggunakan PayPal. Kalau PayPal teman-teman mulai dari $5 sampai $50. Kemudian juga bisa redeem melalui produk. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah nanti ya. Kita kembali. Nah, tugas kita di sini hanya ada mudah sekali teman-teman ya. Pertama itu kita mengumpulkan bintang dan mengumpulkan diamond. Bintang ini gunanya adalah untuk meningkatkan level gamenya atau level binatangnya ini mungkin ya. Dan yang kedua, mengumpulkan diamond, di mana diamond ini nanti pada jumlah tertentu bisa ditukar dengan dolar. Nah, caranya gimana? Sangat mudah teman-teman, saya contohkan. Kita bermain ke tapel saja ya. Ini binatangnya kita arahkan ke atas seperti ini teman-teman ya. Nah, ini. Wah, nggak kena ya. Ya, kita ulang. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini kita collect teman-teman. Nah, kita mendapatkan 50 diamond. Nah, kita mulai lagi. Hanya seperti ini tugasnya teman-teman, sangat mudah. Kalau nanti teman-teman mendapatkan harta karun, itu juga diamond teman-teman ya. Jadi diambil, karena teman-teman akan mendapatkan diamond dari harta karun. Harta karun ya, peti ya, ya begitu. Tapi tadi kita tidak dapatkan. Mudah-mudahan ini kita dapat teman-teman. Kita ulang lagi. Nah, ini kita dapat bintang.
Nah, mati. Nah, di sini kita kolek, teman-teman. Kita dapat lagi 3 bintang dan 3 diamond. Jadi itu saja tunggu gasnya, sangat mudah sekali, teman-teman. Saya baru main juga ini, saya sudah mendapatkan 1632 diamond. Saya pikir aplikasi ini sangat gampang, sangat mudah untuk menghasilkan dolar. Silakan kalau teman-teman mau mencoba, linknya ada di deskripsi video ini ya. Saya pikir itu saja. Silakan teman-teman ya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.